Satu lagi ya teman-teman. Itu minuman. Kawan-kawan. Satu lagi ya kawan-kawan, yaitu minuman. Satu lagi ya kawan-kawan, minuman. Kita buka. Mana? Wow, bisa dibuka. Itu ada pita sangin. Gak ada pita sangin. Iya. Jalan, habis itu belok, jangan lihat bunda lah. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Situasi udah aman kawan-kawan. Kesini, kesini. Situasi udah aman kawan-kawan. Situasi udah aman kawan-kawan. Wah, pintar. Situasi itu udah nyaring sayang. Situasi udah aman kawan-kawan. Situasi udah aman kawan-kawan. Nah ya, pintar. Mundur lagi sayang. Ayo, gini. Gitulah jalannya lah. Senyum-senyum. 1, 2, 3. Senyum-senyum. Iya. Nah. Giliran kakak Ais. Oh. Cemilan yang kedua. Ada permen. Yang lain kerudung. Cemilan yang kedua. Ada permen yang lain kerudung. Ada. Permen yang lain kerudung. Ada ingatin. Nah, udah 1, 2, 3. Cemilan yang kedua. Sore ada permen yang lain enggak ada. Enak kali. Rasa susu lemonnya ini kena. Nah, Rere kelihatan. Pas kita duduk kayak gini. Hah, capek juga ya berbelanjanya. Tapi seru kan? Iya sih. Hah, capek juga ya berbelanjanya. Tapi seru kan? Iya sih. Adela Binda. 1, 2. Ah, capek juga ya berbelanjanya. Tapi seru kan? Iya sih. Kawan-kawan sukanya hijau terus hijau terus aduh. Mana dapat gak tadi yang bungkusnya warna hijau? Dapat. Yang warna hijau. Dapat. 2. Hah, capek juga ya berbelanjanya. Tapi seru kan? Iya sih. Gimana? Dapat ga yang bungkusnya berwarna hijau? Dapat. Bunda itu ya kawan-kawan sukanya hijau terus hijau terus ada. Dek, warna hijau adalah salah satu warna yang disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain warna putih. Lagian banyak kok yang suka warna hijau.
Contohnya tempat kita berbelanja tadi. Coba lihat di sekitar kita. Dedaunan yang berwarna hijau menghasilkan oksigen atau O2 yang memberikan kesegaran saat kita menghirup udaranya. Masya Allah.